wa an qila wa qala. Maksudnya macam mana anda sebut tadi, banyak bercakap sangat. Okey. Duk bercerita qila ni dikatakan fulan kata sekian, fulan ni kata sekian. Okey. Ini berkata-kata yang membuang masa tanpa faedah. Okey. Sebab tu kalam yang terbaik ialah kalam yang bermanfaat. Okey. Maka jika tak ada kalam yang bermanfaat, maka baiklah kita diam. Okey. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik, atau berkatalah sesuatu yang ada kebaikan padanya. Okey. Falyaqul khairan aw liyasmut, ataupun tak ada benda nak cakap, benda manfaat yang baik, senyap. Yang ketiga, an-nahyu an at-tahdith. An at-tahdith an kulli ma yasma'uhu al-insan min ghairi an yata'akkada min sihhatihi. Ya, antara makna an qila wa qala, banyak menyampaikan berita. Al-hadith bi kulli ma yasma'uhu. Okay. Kita duduk dengan kawan-kawan, aku dengar orang ni cerita sekian. Confirm ke? Tak, aku sampaikan nak tanya ni. Betul kan? Itu antara sifat qila wa qala yang dilarang. Aku dengar orang ni kena tangkap lah sebab dia sesikan. Sumber dia mana? Ataupun paling kemah pun My Metro. Contoh lah. Tapi hilang ni sana sunnah at-ta'akud wa tathabbut. Itu peringatan kepada semua. Okay. Ramai yang terkecundang dalam hal ini. Kecundang dalam sunnah menyampaikan berita. Itu apa? At-ta'akud wa tathabbut wa tabayyun. Memastikan berita itu benar atau tidak. Dalam bentuk soal, okey lagi lah. Betul ke orang ni dah ni? Okay lah. Ni, dia tak soal, dia pakai. Confirm tu, keluar kenyataan. Rupanya ceritanya lain. Okay. Ini peringatan untuk semua. Tidak ada orang terlepas daripada maksiat ini. Tambah-tambah lagi, again, kita terpaksa salahkan teknologi. Salahkan teknologi, yang lebihnya disalahkan adalah kita yang tak mampu untuk kawal teknologi. Dek kerana kita kata dunia tanpa sebalan, world is not enough. Bebas berita sekejap je sampai. Yang berlaku di US less than 5 minutes dah sampai ke Malaysia berita. Boleh berlaku. Bahkan yang berlaku di US, orang US tak tahu lagi. Kat Malaysia dah tahu dulu. For example lah, contoh. Betapa sirnanya, betapa hilangnya sunnah-sunnah dalam mendepani dan bermuamalah dengan penyebaran berita. Sebab tu Nabi sebut apa? Kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bikulli ma sami'. Cukuplah seorang insan itu, dia dikira sebagai dusta untuk dia sampaikan apa sahaja yang dia dengar. Dia dengar orang tu kata, dia tak tersebut pun. Apa makna tersebut tabayyun? Kita ada dua kelompok. Kelompok yang as-sami' bersama dengan apa yang berlaku tentang berita tersebut, dia pergi kepada grup B, dia sampaikan. Okay. Dia sampaikan bukan tentang diri dia, tentang diri cerita lain lah. Aku baru balik daripada sini lah. Itu tak payah tersebut. Dia sendiri balik. Maksudnya, aku baru balik daripada tempat ni. Aku dengar si Muhammad kata sekian kat kau. Kepada grup B. Grup B pun saya faham. Maka berlakulah fitnah. Fa'asbahtum nadimin. Allah sebut. Allah sebut. Inja'akum fasiq binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu. An tusibu qawman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apabila sampai seorang fasik dengan satu berita, maka tabayyunlah, ceklah, verifylah kesahihannya, agar tidaklah terjerumus kaum yang mendengar berita itu tanpa tabayyun ke dalam satu kejahilan. Maksudnya mereka menerima berita itu tanpa mereka ketahui hal yang sebenar, maka mereka akan sesal dengan perbuatan mereka. Apa yang sunnahnya? Okay.
So, sekarang semua ada call, SMS. Brother, betul ke brother cakap pasal saya? Kawan brother balik daripada tempat brother kata lagu ni. Syekh, betul kan hantar kata kat anak lagu ni? Kawan hantar balik duk cerita pasal hantar kata anak lagu ni. Ana kata lagu tapi bukan maksudkan lagu tu. Itu sebenarnya lain. Dia menipu tu cerita lain lah. Ah, kau tipu. Suka hati antum lah. Antum nak tak nak percaya ke, nak percaya ke. Tapi yang pertama sunnahnya ialah tabayyun. Yang kita nak sekarang apa? Yang kebanyakan kita nak, kita nak sebab lagi orang tu buat salah. Oh, syok sebab. Syok sebab ni orang ni buat salah. Sebenarnya dia kata lain, tapi kita sampaikan hal yang lain kerana kita tidak ada sifat tabayyun tersebut. Itu tabayyun. Fitnah tak payah cerita lah. Dia keluar bab tabayyun.